Pemirsa, Bupati Hulu Sungai Tengah, Aulia Oktaviandi, apresiasi Ustadz-Ustazah pembimbing penerima bantuan beasiswa 1000 Hafiz Hafizah Al-Quran. Ya, Bupati Aulia mengharapkan para Ustadz-Ustazah dapat membantu generasi muda memelihara nilai-nilai agama, moralitas, dan etika. Dalam momen ini, Bupati Aulia berterima kasih kepada para ustadz-ustazah yang telah membantu pemerintah daerah dalam kontribusinya membangun generasi Qur'ani di bumi Murakata. Sebagai kepala daerah, Bupati Aulia berpesan agar para ustadz-ustazah meningkatkan kualitas bimbingan, manfaatkan teknologi, dan kuatkan karakter yang baik. Kepala bagian Kesra Setda Hulu Sungai Tengah Ahmadi menjelaskan, agenda ini juga sekaligus sebagai upaya koordinasi terkait kendala yang dialami para pembimbing. Hal-hal yang memang perlu kita komunikasikan, perlu kita komunikasikan dengan negara, itu yang akan kami gali daripada pertemuan ini. Nah, yang mana akhirnya kita harapkan dengan kebersamaan yang kita harapkan, maka anak-anak yang mendapatkan Bupati Aulia Oktaviandi juga mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada para pembimbing Hafiz Al-Quran yang berdedikasi memajukan agama dan moral masyarakat. Di samping itu, agenda ini turut dihadiri pengurus BKPR MI Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.